Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma alimna ala ma jahilna wa salatu wassalamu ala sayyidina. Yang saya hormati Ketua Kan Batu Payo, seterusnya kepada Ketua Bamus dan kepada ini Mama Salingkah Nagari Batu Payo. Saya tidak akan menyebutkan satu persatu kepada Nini Mama yang ada di dalam ruangan ini. Cuma saya sebagai wali nagari, selaku pucuk undang di Nagari Batu Payo, maka saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak atau datuk-datuk nan telah hadir di balai adat kita ini. Maka dari itu, saya selaku wali nagari di Batu Payung, saya mengharapkan kepada nini mama atau datuk-datuk yang ada di Nagari Batu Payung, saya berharap mari kita hendaknya sekali satu bulan untuk berkumpul seperti ini, guna untuk memasukkan arahan-arahan apa-apa yang akan kita buat di Negeri Batu Payo ini. Dengan adanya kita berkumpul di Negeri Batu Payo ini, maka sesuatu yang kita akan rencanakan akan dapat terwujud di dalam mufakat walaupun musyawarah di Nagari Batu Payo. Saya mengharapkan tolong ide-ide cemerlang yang akan dilahirkan oleh datuk-datuk yang ada di Nagari Batu Payo untuk kemajuan nagari-nagari ke depan. Dengan ide-ide datuk-datuk atau nenek mama yang ada di Nagari Batu Payo, dengan ide-ide cemerlang, mari kita pecahkan masalah-masalah ke depan. Kalau seandainya kita tidak ada berkumpul dalam satu bulan sekali, mungkin ide-ide dari nini mama atau datuk-datuk di Negeri Batu Payung tidak bisa kami rangkul. Maka dari itu, saya sebagai wali nagari di Batu Payung berharap ide-ide apa yang akan kita rencanakan di Negeri Batu Payung ini. Maka dari itu, nanti ide-ide itu akan menghasilkan pendapatan-pendapatan atau hasil-hasil yang baik untuk masa-masa akan datang di Negeri Batu Payung. Jadi ide-ide cemerlang itu mari kita rangkul, dan nanti seandainya dari anak kemenakan kita ada yang berbuat buruk di luar, maka kita datuk-datuk mari sama-sama kita menasihati anak-anak kemenakan kita. Jadi dengan adanya kita bermusyawarah atau berkumpul sekali paling tidaknya di dalam satu bulan, kita harus ada berkumpul. Maka dari itu, saya berharap sebagai wali negari sekali lagi, mari kita satukan ide-ide cemerlang untuk membangun negeri-negeri kita masa-masa akan datang. Ide kemasukan duit atau ide-ide pembangunan. Jadi banyak lagi yang mau saya sampaikan. Satu, dengan rencana-rencana dari Nagari Batu Payo, saya selaku wali nagari telah anggarkan pula 50 juta untuk ke depan. Sebab dengan 50 juta untuk membangun balai mungkin belum siap. Saya berharap mungkin hati nurani saya menunjuk waktu membangun balai ini mungkin ada janji-janji dari datuk-datuk yang belum dilunasi. Tolong dilunasi. Jangan menanti
ada sanksi. Saya agak menangis kalau dikasih sanksi. Nanti kepada kemenakan-kemenakan kita, kalau seandainya belum dibayar kewajiban untuk balai ini, apa aja surat-surat tidak akan dilayani oleh wali negeri. Jangan ditunggu sanksi-sanksi tersebut. Saya bermohon sekali lagi, saya susun dari 10 untuk mengatakan hal ini kepada datuk-datuk. Jangan ditunggu ada sanksi. Apa ucapan-ucapan kita sebelum ini yang menyangkut di balai adat atau di negara kita harus dilunasi. Jangan ditunggu sanksinya. Nanti anak keponakan kita yang kecewa gara-gara kita tidak menepati janji. Maka dari itu, saya sebagai wali negari, tolong kasih ide-ide cemerlang apa-apa yang bisa dibangun di negara ini. Maka saya menunggu ide-ide cemerlang untuk pembangunan negara kita ini. Saya akan berusaha bagaimana piti dari pusat atau dari provinsi atau dari kabupaten bisa mengalir ke Batu Payung ini. Jadi saya selaku wali negari bermohon kepada bapak-bapak atau datuk-datuk yang ada di sini, mari kita bersama-sama untuk memikirkan Batu Payung ini untuk maju ke depan. Jadi dengan telah majunya kita nanti, apa-apa yang kita akan rencanakan akan sukses di dalam pembangunan negari Batu Payung ini. Jangan kita ada yang melintang di dalam hal ini. Maka dari itu, saya mungkin dengan pentingnya kita berkumpul di sini, sebetulnya saya ada kegiatan di Damas Raya. Maka dari itu, lebih baik saya hadiri ini untuk ke Damas Raya. Padahal itu kepentingan pribadi saya di Damas Raya, maka lebih penting lagi di negeri Batu Payung daripada Damas Raya. Maka saya membuka hal untuk pemilihan panitia untuk menuju memilih ketuakan. Jadi lebih penting ini daripada kewajiban saya di Damas Raya, daripada di Damas Raya. Mari kita pikirkan bersama-sama bagaimana negeri Batu Payung ini maju ke depan. Mari kita sama-sama untuk bermusyawarah dan mufakat di dalam negeri Batu Payung ini. Jadi saya tidak lama-lama, saya mungkin untuk mengejarkan ke Damas Raya setelah ini. Jadi saya minta maaf, saya mungkin tidak sampai sudah untuk dalam acara ini. Jadi saya setelah membuka ini untuk mencari penitia-penitia, mari kita sama-sama untuk maju ke depan. Kalau seandainya ada kata-kata saya yang tidak pada tempatnya, saya mengucapkan ribuan maaf. Maka dari itu, saya sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.